Oke, balik lagi di Kata Subasa Dream Team. Iya, kali ini gue akan review si Mular ya. Gue dapat donasi akun ya. Bukan maksudnya akunnya dikasih ke gue, cuma gue bisa review ya. Oke, Mular ya. Gue rasa Mular ini lumayan buat kalian yang belum punya keeper Dream Fest ya. Daripada Morisaki, gue lebih suka Mular ini karena nggak ketergantungan stamina ya. Jadi bisa main satu babak penuh. Oke, Giant Fish 495 momentum, gua rasa lumayan ya. Daripada ini berapa ini? Paling mentok 480-an kali. Bentar gua cek ya. Ya 485 ya. 495 lumayan tinggi walaupun enggak sampai 500 ya. Oke, ini bon 30,5%, kemudian untuk limit break seperti biasa full punch ya. Kemudian dia ada forward killer mirip-mirip sama Zeno ya. Cuma bedanya Brazilian killer. Kalau Zeno high ball low ball killer ya. Ya gua rasa lumayan sih buat counter Natureza Santana ya. Cuma kan enggak semua orang pakai dua orang itu dan mending kasih apa kayak FPS. Ya kalau FPS mungkin terlalu OP ya untuk sekelas debut ya. Tapi ya lumayan kok. Bonnya 2,5%, nyaranya juga gampang, ada perisai 3% ya. Walaupun cuma 3% paling enggak perisai. Oke, kita lihat dulu videonya ya, kita lihat. Oke, kita udah ke video. Gua nyoba Santana FMP ya. Cuma bon gua cuma 25%, mohon maaf. Iya, gua enggak punya naturalisa merah, jadi gua paksain pakai naturalisa hijau dan itu susah nyalain bonnya. Belum lagi kena debuff ya. Ya anggap aja anggap aja kalau lu ketemu Santana gak full power ya. Maksud gua yang bonnya gak terlalu banyak ya. Oke, Santana critical dan lihat 40k. Ngeri ya, gua rasa lebih bagus Mular ya, walaupun ini emang gara-gara yang nendang Brazil ya. Cuma kan paling gak stamina apa? Startnya stabil, gak ngandelin first catch atau apa ya, ini lebih stabil. Oke, kita lihat 40k lawan FMP, bisa gak kira-kira? Ya, ini kritikal sih. Ya, ketangkis loh. Atau emang buat counter ya? Walaupun gua agak ragu sebenarnya, atau mungkin momentum 495 itu lumayan tinggi ya daripada 490 ke bawah ya. Jadi sedikit menjanjikan momentum 495. Gua coba sekali lagi. Karena aku masih penasaran beneran gak sih ketangkis. Ya gua penasaran, masa ketangkis beneran Full Metal Python? Tapi emang mungkin gara-gara bon gua dikit ya, 25% doang ya. Ya ketangkis loh. Tapi sebenarnya 40k itu juga termasuk gede hitungannya ya. 40k ini termasuk gede. Natureza tembus 40k ke atas itu juga penuh perjuangan bonnya. Ya, gua rasa ini emang counter Natureza sama Santana Dream Fest ya. Kalian para user Mular gimana kalau ketemu dua orang itu, ketangkis atau full, komen aja di bawah. Cuma gua rasa karena menang elemen ya, jadinya bagus buat lawan Santana Natureza. Oke, kita tes sekali lagi. Sekarang pakai non Brazil ya. Gua pakai Hino seperti biasa ya. Striker favorit. Oh, ini Hino pas banget dapat Hegel. Ya, soalnya kalau ketergantungan Brazil juga susah. Gak semua orang FB-nya itu Brazil ya, FB atau AM-nya ya. Ya, ada banyak opsi, Jepang, Hino, siapa Brian. Ebian siapa? Ebian hijau paling. Ya pokoknya nggak Brazil doang lah. Oke, standnya 37 ya, turun 3000-an. Ya gua rasa lumayan sih 37 untuk lawan FV.
Rival gua paling sekitar 36 ya, 36 atau 37 itu kalau masuk babak kedua. Kalau lu ketemu rival babak pertama, gua rasa ya aman sih kalau dia di FB ya, kalau dia di FB. Kalau AM enggak tahu. Oke, ini dapat kritikal. Iya, kayaknya emang efeknya lawan Basil doang kayaknya ya. Ada. Nanda tu. Oke, sekali lagi, ini low ball ya, ini low ball bukan high ball. Low ball itu shooter lemah itu. Karena momentum dikit, nggak dapat tambahan good ya. Oke, kita coba sekali lagi 37K. Oke, lumayan ya. Ya, tapi lost ball ya. Ini hitungannya lost ball. Berarti itu harusnya masuk. Cuma karena gua lagi apes ya, akhirnya lost ball. Atau habis itu lost posture ya. Ya, gua rasa emang susah ketemu selain Brasil ya. Paling nggak harus menang elemen dulu kalau pengen ketemu yang non-Brasil. Oke, kita lihat start ketemu AM ya. Gua pakai Misaki. Kojiro! Ini sih habis ketemu Misaki ya. Misaki, Tsubasa. Siapa lagi yang ijo AM? Banyak banget. Sosunko. Oke, kita tes lawan FMP ya. Dengan perbedaan momentum yang cukup jauh ya. Sedangkan startnya cuma beda 2000 doang. Itu kesenjangan sosial. Tangkis loh. Tapi lost ball lagi ya. Berarti hoki. Cuma normalnya itu masuk. Gak mungkin ketangkis. Oke, sekarang terakhir gue nyoba refoul posisi AM ya. Refoul posisi AM dan masuk babak kedua. Oke, ketemu Brasil AM 36.000. Gue rasa lumayan sih. Kalau dia ketemu AM Naturese, gue gak tahu bisa masuk atau enggak ya. Soalnya Naturese itu rata-rata 37 startnya ya. 37-38. Kalau udah 38 ke atas itu udah superior Naturese-nya ya. Punya banyak banget. Cuma rata-rata 37-38. Oke, ini refoul kalah start cuma menang momentum ya. Momentumnya lebih tinggi. Ya, tetap susah ya. Ya, tapi yang jelas gua rasa bisa kok lawan-lawan FB merah. FB merah atau Brasil merah, gua rasa masih bisa ya. Cuma kalau udah gak merah-merah, susah ya. Soalnya lawan Hino aja terbang. Lawan Hino terbang, lawan Rivaul AM juga gak kuat ya. Ya mungkin ngandelin elemen ya. Mengingat momentum Giant Fish ini gak sampai 500 ya. Tapi masih lebih bagus daripada lu pakai Espadas yang jelas ya. Oke, jadi ini gua rekomendasiin keeper daripada Morisaki. Morisaki bagus cuma satu babak doang ya. Ini bisa sampai full time. Sampai sekarang gak masalah. Oke, kita balik di game. Oke, kita udah balik di game. Yang jelas siapa Muller ini bagus, gua gak masalah. Kalau kalian gacha daripada Morisaki ya, ini lebih stabil, ini lebih stabil. Oke, dengan pon 30,5 dan formasi Latin Pesikal, kita lihat seperti apa kemampuan Muller ini. Apakah selawat Morisaki? Let's go. Oke, kita udah join. Let's go. Ada ya, Muller ya. Cuma kedepannya gua rasa Muller bakal dapat punch yang lebih bagus ya. Jadi ya gua rasa invest cari charnya ya sekarang gak masalah ya. Karena Muller termasuk karakter manga ya. Maksud gua karakter manga yang bisa diimprove ya. Gak kayak kiper dari kipernya Barca atau Madrid ya yang stuck di situ doang. Ya karena bukan karakter utama ya.
dia cuma fotokopi dari karakter realnya. Aduh ini kenapa? Tar. Oke, karena sama aja gak bisa bikin room, kita random match aja ya. Ya semoga gak kabur sih musuhnya ya. Kalau kabur ya udahlah ya. Yang jelas kita udah lihat tadi ya, ketemu Brasil, standnya berapa, ketemu AM, ketemu FW ya. Ya yang jelas gua rasa buat lawan FW merah lumayan sih. Cuma masalahnya skor merah sekarang ya cuma Natureza Santana. Jadi ya sebenarnya gak terlalu menjanjikan juga ya. Sisanya pasti biru sama hijau ya, kayak Hino. Ah sama aja sih. Hey, koneksi, astaga. Oke, akhirnya gua rank match aja. Iya, kenapa ya Idium ya? Gua restart juga percuma, gak ngaruh ya. Oke, gua ketemu debuff ya. Cuma gak masalah ada perisai dari simuler itu sendiri, walaupun cuma 3%. Aduh, kenapa ya? Ngeselin, gua reviewnya juga jadi agak susah. Apa itu kok nge-lag? Ya, tiba-tiba nge-lag. Kaget gua. Oke, di sini gua enggak punya bahasa SDF. Ya ini mungkin bisa jadi celah. Berarti ini perisainya berapa ya? 1 tambah 3, 4 satunya siapa ini? 4 tambah 5, 9%, lumayan ya, lumayan. Ini kalau bisa gue geser, mantep ya, cuma gak bisa. Ingat, hey, ini bukan cheat bahasa. Oke, mungkin kesini bisa, let's go. Sebenarnya ada cheat bahasa sama enggak itu enggak terlalu ngaruh untuk sekarang. Yang ngaruh sih maksud gua sekarang udah banyak counternya ya, Tsubasa pun walaupun punya change maker sekarang susah pakainya. Karena pemain dari AM sampai belakang, AM sampai DF itu interceptnya sakti-sakti ya, yang sesuai meta ya. Kalau kayak ini banyak celah kayak musuhnya ini ya. Tapi tetap cheat bahasa ngebantu ya, karena ada tenacity, jadi enak banget buat ngepas, buat wancu ya. Oke, let's go, kita gulin dulu sebelum ngetes Muller. Iya, gua rasa Muller mirip-mirip ini, mirip Zeno. Cuma beda di start ya, beda di start, beda di pasif, sama beda di momentum mungkin ya, beda 15 momentumnya. 495 sama 510. Hei, jangan DC! Gua ngetes Muller ini. Iya, soalnya tadi FM biasa gak bisa ya, pasti ada yang nyangkut. Aduh, ini kenapa? Coba. Double DC, DC sekarang, DC sekarang. Gila, ada aja langannya. Oke, next, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi. Semoga yang ini gak DC ya. Iya, please, ini gua gak lagi ngejoki. Ini gua lagi nge-review. Anda jangan DC dong. Oh iya, di sini juga hujan. Kalau suaranya bocor, mohon maaf ya. Karena gua kalau pinjem akun lama-lama juga gak enak. Pengen gua kelarin hari ini rekornya ya. Hey, jangan DC, tolong. Ya, gua belum ngerasain punch-nya Muller udah DC. Chance maker dah. Ini calon punya chance maker ya. Omongannya ada chance maker dah. Gak mau Morisaki. Tidak mau Morisaki. Kok Morisaki siapa? Sorry Machi. Aduh ini gimana ini? Gua ketemu bot kah? Kok kayaknya ketemu bot ya?
水木君、いい勝負をしよう。Iya ketemu Bolt kan? Kalau ketemu Pogba kayaknya Bolt gak mungkin pilih intercept. Bolt pasti pilih block. Aduh gak punya handball ternyata. Aduh, ternyata tidak punya handball ke Roberto aja. Aiteo hikitsukete oite no. Saya sota aja lah, kelamaan ntar Muller gak dapet tempat ya. Gua review Muller, kenapa cari menang? Iya, gua lagi review Muller, ngapain cari menang? Oh gak, bukan bot, aman ya. Soalnya tadi kalau bot pasti pilih block, gak mungkin intercept. Oh, tumben, bisa nangkep bola. Aduh. Ya bro, maju bro. Dia nggak punya Brasil ya, jadi sepertinya terancam keselamatan gawang ya, karena nggak pakai Brasil. Iso. Nani? Undo-ryo de shoubu da. Ya bro, tendang aja bro. Kalau lawan Tsubasa, kayaknya masuk sih. Kalah elemen, kemudian momentum kalah. Apalagi punch-nya cuma 3-3 lawan AM ya. Ya, gue rasa jadi es padas kalau yang nendang AM. Kalau yang nendang AM non-Brasil, jadi es padas. Ya bro, tendang bro. Enggak, masih di sekaratin. Sakao tanoshimu. Shoubu wo tanoshimu. Tanoshimu. Ya makanya ular ini sebenarnya bagus, cuma emang ketergantungan ketemu Brasil dan enggak semua orang pakai Brasil. Paling ya yang sering dipakai cuma Rivaul ya, buat teman Tsubasa ini. Santana Naturalisa jarang ya. Ya mungkin emang ada tapi jarang. Oke, gua udah kalah ini. Tak kalah segalanya. Ya udah sih. Ya udah sih yang nendang AM ya. Cuma sih kalau bisa usahain AM-nya jangan sampai nendang ya. Gua cuma gara-gara review gua biarin nendang. Tapi ya usahain yang nendang biar FB musuh ya. Oke, saatnya serius. Kita bikin musuhnya susah nendang pakai AM ya. Ya ini dari tadi gua kasih lewat soalnya. Ntar diprotes. Ya katanya review Muller, tapi nggak pernah di match up. Aduh ini kayaknya kalau gue play dribble ke tackle ini. Kok serba salah kayaknya. Udah lah, nggak apa-apa lah. Chance make it. Oke, nice, lewat. Suki ってチャンスメイクだ。行くぞ。それ。Kok bisa kena Trisha? Ayo. Ik sa. Shigakure. Wow, Mayan start. It's a master. Why? Ya ternyata bantu ya. Cuma gua kira bisa dribble segalanya Naturalisa, ternyata tetap KO lawan Insect Master. Hei ingat, stamina kamu nol ya. Masa masih berani. Ya staminanya nol, masih nekat. Ikuto. Mamoruzo. Aduh, kok ketebak terus sih? Oh, tapi lewat. Kalau ini lewat ya? Kalau AM, apa? Kalau IM nggak bisa lewat. Kalau ini lewat. Oke. Nice.
Oke, gua agak ke pinggir ke sini. Salto tidak punya ternyata. Mana ini terus? Tapi ke sini sih. Cuma pasti match up. Gua ke sini dulu kali ya. Atau langsung suruh nendang si Roberto, gua rasa bisa. Oke, nice. Sakawa Juna. Ini udah bukan kriteria scorer ya, karena statnya kurang. Ya, 3-3K untuk sekarang itu kecil banget. Stop 3-3K ya. Kalau 3-3K harus ada tambahan momentum ya, kayak Yuga, Ino ya. Kalau 3-3K doang susah. Kecuali ketemu Espadas. Ya, kecuali ketemu Espadas. Soalnya kiper sekarang udah 35 ke atas startnya. Aduh, suaranya hilang kemana lagi coba. Eh, suara eh. Aduh, ya udahlah ya. Oh, itu. Halo, suara. Oke, okay, nah ini gua serius ya, udah gak usah ngetes Muller ya, yang penting usahain AM musuh gak nendang, udah itu doang. Di shot FW lumayan, 37k. Di shot FW startnya lumayan, 37k. Gak malu-maluin. Cuma kalau udah di shot sama AM ya selesai. Di shot AM, DM selesai. Ya, pari takka wa tanoshina. Tanoshina. Ayo lo, auto intercept lo. Iya, orangnya panik orang ini. Lewat. Cuma ini mana ya, FB? Backup bro. Mana ini yang backup? Gak ada backup. Waduh. Easy. Karena kalah elemen dan gak ada IM. Emang rodor tribunnya Natu. Lewat. Oke, tinggal FMP. Shouda. Son, gak perlu cheat basah. Cuma emang lu agak mikir kalau pengen nge-shot ya. Kalau cheat basah enak, gak perlu mikir, cari celah, selesai. Kita lihat. Hei, ada jangan DC. Gua baru terima satu shot doang ini. Wow. Langsung suaranya shot ya. Ada critical ini. Mungkin kalau Muller itu ketaktis. Mungkin ya, mungkin. Gua gak tahu ya. Soalnya kan ada Brazil Killer-nya. Ayo bro, serang bro. Masa harus gua kasih lagi kalau pengen nge-shot ya. Iya, kasih lagi aja lah ya. Ya PD, ada full power ya. Tengah, ada full power. Ini ngapain tabrakin Raduga? Ya lu jelas kalah kalau gua pilih intercept. Ada aja. Iya, kalau gua pilih intercept, gua aktifin full power, kalah. Ya gua kasih aja lah, kasihan. Ya bro, satu lagi bro. Kali aja Muller gua bisa nangkis ya. Iya, kalau bahasa enak, nggak perlu mikir. Kalau ketemu celah ya. Cuma cari celah sekarang juga susah. Sama aja, cari celah sekarang susah. Oke, jumping Raichu, gua rasa nggak punya. Oh, punya! Punya jumping Raichu ternyata. Oke, Anda berarti akun lama ya ini. Berarti akun lama ini. Oke, nice. Jumping Raichu, critical plus hotline. Waduh, ini kena tag angel ini kayaknya. Masa cuma 3-1 buka? Oke, 3-7K, let's go. Pukul Muller. Aduh, kalah critical. Ya kayaknya emang harus ketemu merah ya mungkin ya. Tapi serius, skor merah itu jarang banget loh sekarang. Skor rata-rata biru sama hijau. Atau ya kita positive thinking mungkin karena kalah
momentum ya, kalah momentum, kalah kritikal ya. Mungkin kalau gue tadi menang kritikal, hasilnya beda. Tetap berpikir positif, teman-teman. Ya, gue rasa itu tadi tag angel loh. Makanya shotnya tinggal 3-1. Tapi ya tetap aja terbang. Atau emang gue apes kalau pakai kiper ya. Kono hito o nukisaru no wa eien ni muri na no ka? Naturalisnya mungkin bisa. Cukup kaya buat bantu shot. Cukup kaya, 235 kan? Oh, beda dikit ya. Enggak sih, jauh tuh. Beda 30 jauh ternyata. Oh, no motion tackle. Hey, ada pamer ya, colok-colok. Hey, ada pamer ya. Oh, untung gak ketemu siapa? Gak ketemu si Akai. Bejas! Ya, yang jelas Muller ini masih mending daripada generasinya Espacias ya. Jadi gua rasa worth it untuk digaca. Dan lebih bagus daripada Sorimachi. Ya apa gua saking bencinya sama Sorimachi ya? Sama Morisaki. Morisaki ketergantungan momentum, sedangkan Muller ini bisa main dua babak, jadi gua rasa aman ya. Tinggal nunggu, nah sambil nunggu kiper Dreamfest. Ya bro, udah gak gua kasih gol ya, kelamaan. Videonya kelamaan nanti kalau lu gua kasih gol lagi. Yang jelas intinya usahain AM musuh gak ngegulin. Kalau yang apa yang nge-shot FB ya, maksud gua nge-shot. Kalau yang nge-shot FB, gua rasa masih ada harapan untuk nanti. Izaria Jikomi no Katenachio defense wo mitsu. 37 kai itu cukup gede ya. Beda 1000 doang sama Zino. Sama Zino beda 1000 doang, tapi momentumnya juga beda sih. Ya intinya Muller ini bagus, apalagi kalau kalian ketemu FMP ya, gua rasa bisa ditangkis ya. Kalau shot pertama gak ketangkis, mungkin shot kedua ya. Kalau shot kedua gak ketangkis, mungkin ada apes. Oke, itu aja video gua kali ini. Menurut kalian Muller ini bagus atau enggak, komen aja di bawah ya. Yang jelas ini worth it untuk digaca sambil nunggu nanti kiper Dreamfest ya. Terima kasih yang udah nonton, bisa subscribe bro agar gua makin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Apa gua emang apes ya kalau masalah kiper ya? Kemarin game show gua 3 kali kebobol. Ya kayaknya apes gua doang sih, bukan kipernya sih.